viral, sound system Kompas pecahkan kaca rumah. Jember, radar tanda hubung X.net, parade sound system Benteng Lembengan, Slateng Kabupaten Jember, yang diselenggarakan pada tanggal 7 September tahun 2022 dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriahkan Hatri tahun 2022. Terlihat di lokasi ada banyak sound system yang dikeluarkan dengan nama grup pasukan goyang Pargoy yang berbeda-beda. Antusias penonton dan warga Ledokombo sangatlah positif dengan kegiatan tersebut. Di saat tim Pargoy Kompas melintasi jalan raya, yang mana sound systemnya dengan suara yang sangat menggelegar sampai memecahkan kaca rumah warga yang ada di pinggir jalan. Namun, pemilik rumah tidak mempersoalkannya karena pemilik rumah justru suka dengan kegiatan itu. Disampaikannya, "Gak apa-apa mas, kaca rumah saya pecah. Saya tidak akan meminta ganti kepada panitia. Ini adalah acara masyarakat Ledokombo. Kami suka apabila hari kemerdekaan bisa dimeriahkan dengan acara seperti ini, karena dampak positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Jualan laris manis, diserbu pembeli," ungkapnya. Pantauan media ini di lokasi, sound system yang dipakai oleh Pargoy Kompas dari Bondowoso, tepatnya di wilayah Sumber Pakem Talang Maesan dengan nama ownernya Haji Faik atau sebutan lainnya Haji Koboy. Sedangkan sound systemnya diberi nama BKINTERTAIMENTPRODUCTION. Bayu melaporkan Radar X Jember. Semangatnya Mas Suhara.